Happy weekend. Jadi sekarang tanggal tua. Ceritanya tanggal tua. Jadi rencananya hari ini saya sekeluarga nggak kemana-mana, cuman di rumah aja, mager. Terus mau masak menu andalan keluarga yaitu roast chicken. Caranya mudah banget dan tentunya murah karena bisa buat seharian. Jadi masaknya cuman satu kali sehari. Oke, mari masak. Oke, siapin bahan-bahannya yaitu bawang bombay. Ini cukup setengah aja ya bawang bombaynya. Lalu 3 siung bawang putih, geprek aja. Setelah itu ambil 3 slice roti tawar atau bisa juga 4 slice. Lalu potong dadu. Setelah itu satu butir kentang yang dipotong dadu. Setelah itu panaskan mentega, masukkan bawang bombay, oseng-oseng bawang bombay hingga layu sampai bau wanginya keluar. Lalu masukkan roti tawar. Nah, jangan lupa masukkan olive oil biar makin wangi. Selanjutnya, ayam 1 ekor yang sudah dipotong kepalanya. Jadi, ayamnya utuh, lalu dikasih lada hitam, garam, lalu pijat-pijat supaya empuk. Jangan lupa balurkan margarin. Ini yang bikin wangi ya. Lalu olive oil juga. Setelah itu roti tawar dimasukin ke dalam perutnya ayam. Tambahkan olive oil kalau misalnya pengen aromanya semakin wangi. Jangan lupa sisa roti selipin di atas loyang oven, juga kentangnya. Setelah itu masukkan ayam ke dalam oven. Ini ovenku kecil banget. Selanjutnya panaskan oven hingga 60 menit. Akhirnya 1 jam kemudian roast chicken udah matang. Lala, mau keluarin dulu. Maknyus. Dipotong dulu.